Ramadan Larabang, ya Ramadan. Dalam bersahur, dalam berbuka, alangkah indah menahan diri, menahan, menjaga hati, menjaga mata, banyak. Halo, assalamualaikum ya sahib-sahib aneh. Balik lagi sama aneh Al-Rizqi yang akan menemani ante-ante semua di bulan Ramadan ini. Jadi hari ini kita akan melihat keseruan-keseruan apa saja yang ada di TikTok. Jadi buat ante semua yang mau kirimin video meme andalan kalian, boleh banget langsung aja kalian kirimin ke TikTok atau Instagram aneh. Linknya ada di deskripsi, langsung aja ente kirimin. Next video pasti ane bakalan nge-reaction video meme yang udah ente kirimkan itu. Sebelum masuk ke dalam videonya, ane minta tolong dulu buat like dulu video ini. Dan buat ente yang belum subscribe, langsung aja di klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Dalam berbuka, alangkah indah menahan diri, menahan, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amat. Aduh, kenapa Ukhti mempermainkan adik itu sepertinya itu? Aneh kira Ukhti ini akan memberikan semuanya, padahal Ukhti itu berbagi cuma satu saja gorengannya. Berbagi itu indah, memang betul kalau berbagi itu indah. Tapi kalau mau berbagi, janganlah seperti itu. Ente sudah memberikan harapan yang palsu untuk adik itu. Coba ente lihat itu muka adiknya seperti apa. Itu dalam hatinya dia sangat-sangat sakit. Makan yang banyak biar tidak lapar pas puasa. Iya, Pak. Oh, ini minum yang banyak biar tidak haus pas puasa. Iya, Pak. Bapak. Bapak kenapa? Sudah semuanya tanya, Nak. Minum yang banyak, Pak, biar. Pak, jangan lagi gitu. Pada saat sahur, bapaknya yang mengingatkan untuk anaknya minum yang banyak. Tetapi setelah zuhur, malah bapaknya yang tidak kuat menahan haus. Bos, aku malah gak ngerti dengan keadaan masjid kosong. Tuh ya, masih kosong. Tapi ini masih sholat di jalan. Sholat di jalan. Sebentar dulu ini. Kenapa ada orang sholat di luar sendirian seperti ini? Aneh curiga bapak ini pada saat sholat berjamaah memang dia ikut bersama-sama. Tapi setelah sholat, bapak ini menghubungkan kembali ke jaringan. Jadi bapak itu sudah ping 9999. Ini ada apa ini? Oh, ini sepertinya ada kebakaran. Astagfirullah. Kenapa itu hatinya panik seperti itu? Disuruh minggir malah ditinggalkan motornya di tengah jalan, malah ukhtinya yang lari. Ane tahu mbak, ente pasti panik digituin. Tapi jangan ditinggalkan juga motornya di tengah jalan, malah ente yang melarikan diri. Sangat merosakan. Ya, nantinya prosesi ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 30 sampai 1 jam. Dan nanti akan diakhiri dengan satu tiupan
trompet sangkakala. Jangan dulu aditiba trompet sangkakala. Hancur ini bumi jika trompet sangkakala sudah anditiup. Ini kenapa ini bisa-bisanya reporter ini memberitakan hal seperti itu? Ente itu disuruh untuk mengakhiri acara, tetapi kenapa ente malah mengakhiri dunia? Sebentar dulu. Ini kenapa ada ayam tiba-tiba masuk pada saat orang ada sholat? Tapi pertanyaan aneh ini, kenapa posisinya lagi sholat? Siapa yang video ini? Ente tidak sholat? Anunya. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Enakin. Dan apa bila tak bersamamu, maka pastikan ku jalani hidup. Sebab kau ini bukan komang, tetapi ini komang tak amit. Ini ente disuruh menyanyikan lagu komang, tapi ente malah aku mat. Tips biar kelihatan kalau ada jalan berlubang. Bagaimana itu? Ini bukan jalan berlubang, tetapi yang ini mobil ente yang berlubang. Berapa semuanya? 211.400 rupiah. Sebentar dulu Aini. Tadi Aini kira ini Indomaret ada di Cina. Ternyata Aini di Indonesia. 21.400. Okay. 20. 20. You want this? This? May one get one? No. Ini outfit yang satu ini sangat profesional. Kepada turis asing tetap memberikan promo beli satu gratis satu. Sebentar, itu angin di balonnya sudah habis. Kenapa masih ada suaranya? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ada fluid di dalam mulutnya. Tetapi hebat ini aki-aki ini. Dia bisa panjang sekali nafasnya. Lebaran tiba. Dikejar-kejar polisi lah kalian. Kemana? Ini kenapa bisa pas sekali ya seperti itu? Tadi Andi yang mengatakan Andi kejar-kejar polisi. Kenapa bisa menjadi kenyataan? Tadi kalau posisinya dia juga lari, maka dia juga akan dikejar sama Pak Polisi. Lu mau taraweh di mana? Oh, ini gua mau taraweh di Margasari. Kalau lu di mana? Oh, ini gua mau taraweh ke Bugal. Ya, Bang, mending kita sholat di Margasari aja. Imam bacaan suratnya pendek-pendek. Kalau di Bugal mah, ya panjang banget, ngantuk. Tapi di sana banyak ceweknya. Gue juga suka banget tuh. Suratnya panjang, kayak merdu banget gitu didengar. Apalagi dia baca surat Al-Baqarah sama Yasin. Ente ini sholat hanya untuk melihat wanita saja. Padahal tadi niat ente awalnya tidak mau surah-surah panjang. Tetapi karena ada harim, satu Al-Quran ente siap untuk tarawih. Mati ketuh. Alhamdulillah buka bersama. Selamatkan. Buka bersama. Tak jelas. Itu anti buka bersama siapa?
ente buka bersama makhluk gaib. Makanya lain kali atau besok-besok ente buka puasa bareng aneh aja. Ente undang aneh datang. Ini pertanyaan aneh, siapa yang membayar ini makanan semua? Sebentar ini, sebentar dulu. Ini bapak ini berjualan di pasar, tapi HP-nya ini kenapa bagus seperti ini? Baju bapaknya juga Ferrari. Ini kayaknya ini bapak ini orang kaya, tetapi dia lagi gabut. Ternyata gabutnya orang kaya berbeda dengan orang kaum seperti kita ini. Anunya jamaah masjid. Oke lah, sahib-sahib aneh, mungkin itu dulu aja untuk reaction TikTok hari ini. Semoga ente-ente semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente-ente semuanya suka sama video ini, jangan lupa diklik dulu tombol like-nya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Sekian dulu, aneh Rizky Amlia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.